Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Tim Surveillance Satgas COVID-19 Kota Palu, Pak Dr. Ahmad, rekan-rekan wartawan, dan juga rekan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Palu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena ada selipan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk menyampaikan informasi terbaru terkait data COVID-19 Kota Palu. Kemudian, untuk informasi yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Palu, Pak Gunawan, rekan-rekan media center, rekan Skominfo, dan rekan wartawan. Hari ini Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020, kami dari Satgas Penanganan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemetaan COVID-19 Kota Palu. Untuk kasus pelaku perjalanan, tim surveillance hari ini melaporkan ada 12 kasus baru. Untuk kasus orang tanpa gejala, hasil tracking tim surveillance terhadap kontak erat dari kasus terkonfirmasi dilaporkan 9 kasus baru. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini tim surveillance melaporkan 1 kasus baru. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Palu, hari ini tim surveillance melaporkan 2 kasus baru. Jadi sekali lagi, untuk kasus terkonfirmasi positif Kota Palu, hari ini melaporkan 2 kasus baru. Total yang dirawat untuk kasus terkonfirmasi positif jumlah 82 kasus, mana 82 kasus ini dirawat di Rumah Sakit Tangkapura, Undata, Madani, Rumah Sakit Darurat BPSDM, dan selama ini kita Rumah Sakit ada 1 kasus Kota Palu yang dirawat di Rumah Sakit Bagi Anun Taloko. Untuk hari ini juga dilaporkan 12 kasus terkonfirmasi COVID Kota Palu telah dinyatakan selesai isolasi dan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Jadi total yang sembuh untuk Kota Palu sejumlah 222. Untuk yang kasus yang dinyatakan meninggal dunia jumlah 18 kasus. Informasi dari pos pemeriksaan lapangan di pintu-pintu masuk Kota Palu hari dilaporkan di pos pemeriksaan pantauan darat WANI 26 pas pelaku perjalanan hasil screening di pos pemeriksaan Tawaini Karuba 20 kasus pelaku perjalanan hasil screening di pos pemeriksaan Watu Sampu 102 pelaku perjalanan hasil screening dan di pos Bandara Mutiara Sis Jufri hasil screening dilaporkan 127 kasus pelaku perjalanan. Informasi tambahan bahwa kasus baru juga terjadi di provinsi-wilayah sekitar Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dilaporkan 14 kasus baru, Sulawesi Utara 23 kasus baru, Gorontalo 2 kasus baru, Sulawesi Barat 1 kasus baru, Sulawesi Tenggara 10 kasus baru. Demikian informasi updating data pemetaan COVID-19
Kota Palu hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020. Ya, terima kasih Pak Dr. Ahmad atas informasi yang disampaikan per tanggal 26 Oktober tahun 2020. Kepada masyarakat Kota Palu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelaksanaan disiplin protokol kesehatan yang patuh terhadap himbauan pemerintah. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan selalu kami berharap bahwa dukungan dari masyarakat Kota Palu terhadap aturan-aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palu. Dan tidak lupa pula kami berharap juga doa dari masyarakat Kota Palu, kiranya petugas-petugas medis kita yang ada di rumah sakit maupun di pos pemeriksaan tetap diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat menjalankan tugas ini dengan baik dan masyarakat Kota Palu terhindar dan patut terpapar dari COVID-19. Demikian informasi hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020, kami selaku tim Satgas COVID-19 Kota Palu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita lawan dan cegah COVID-19.